kali ini aku mau cerita, ini mungkin bermanfaat buat kalian ya. Bila kalian itu punya motor matic dan ada spare part yang harus diganti, misalkan motor Anda itu masuk ke bengkel, ada spare part yang harus diganti, misalkan kalian tuh ganti CVI atau kuil, atau ya intinya bagian mesin yang mengandung pengapian, seharusnya kalian itu pakai yang ori, jangan pakai merek yang abal-abal. Karena apa? Resikonya sangat besar. Ini aku dapet motor Spooky tahun 2018. Ini permasalahannya tuh waktu datang ke tempat saya itu mogok, pengapiannya tuh nggak begitu lancar. Kalau di starter nggak bisa, ya misalkan bisa di starter, cuman jalannya itu kalau di gas tuh rasanya tuh ngadat gitu loh. Nah, ternyata setelah dibongkar itu ada permasalahan yang begitu besar, yaitu tentang koil. Koilnya itu ternyata setelah dicek tuh bukan ori lagi. Ternyata itu udah diganti pakai merek lain, merek ya, bukannya yang intinya bukan merek yang bawaan motor yang ori itu bukan, tapi merek yang lain. Tapi hidup sih, tapi resikonya sangat besar nanti di kemudian hari. Nah, itu koilnya itu ternyata setelah dicek pecah, koilnya itu pecah, udah retak, dan jalur pengapiannya itu juga nggak lancar. Setelah dicek, dibongkar, ternyata itu koilnya udah pecah. Resikonya ke CDI sama kito, yaitu namanya CM. Karena CDI sama kito, kalau motor matic itu jadi satu. Mungkin ini bisa buat pembelajaran buat kalian yang sudah punya kayak gitu. Makanya kalau punya motor matic, hati-hati banget di dalam penggantian spare part, apalagi itu spare part yang berhubungan dengan pengapian. Nah, itu tadi cerita dari saya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat kalian. Teman-teman, terima kasih yang udah nonton video saya. Mungkin cerita saya ini bermanfaat buat kalian, bisa sedikit kasih pengetahuan, sedikit informasi buat kalian. Terima kasih ya udah nonton video saya. Wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.